بكم كيف ما
فماواكو. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لو عادنا وقت البروز لأحمد. الحمد لله كما يليق بجلاله وجماله وكماله. الحمد لله segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pujian yang utama, yang mulia, yang patut bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa 'azim judihi wa jazil nawalih. Dan keagungan karunia-Nya dan keagungan pemberiannya. La ilaha illa huwa wahdahu la syarika lah. Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Biyadihil amru kullu. Di tangannya-lah segala urusan. Wa ilaihi yarji'ul amru kullu. Dan segala perkara semuanya kembali kepada Allah. Wa la aladda lirruhi min idraki haqiqat tauhidih. Dan tidak ada yang paling lezat melainkan kalau kita bisa memahami roh kita tentang itu. Wala akrama alaihi fil khalqi ajma'ina min Muhammadin khairi abideh. Dan tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah dari sekalian makhluk melebihi Nabi Muhammad. Wa fi 'azimi fadlillahi wa barakatil Mustafa Muhammadin ijtama'tum. Dan dengan kebesaran keagungan Allah dan dengan keagungan inilah dengan Nabi Muhammad SAW kita dikumpulkan. Man alladhi jama'akum? Siapa gerangan yang mengumpulkan kalian? Man alladhi atabikum? Siapa yang mendatangkan kalian? Man alladhi wafaqakum? Siapa yang memberi taufik untuk kalian hadir? Man alladhi ahdharakum? Siapa yang menghadirkan kalian di tempat ini? لو اجتمع أهل الأرض جميعا أن يحضر واحدا لم يرد الرحمن أن يحضر المجلس ما قدروا أن يحضروا. Seandainya seluruh penghuni bumi berupaya untuk menghadirkan seseorang yang Allah tidak mau dia hadir di sini, maka tidak akan dapat orang itu hadir di tempat ini. الرحمن بذاته أحضرك. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan zatnya dan dirinya sendirilah menghadirkan kalian tempat ini. الإلهُ العظيمُ أتابك. Allah yang Maha Agung mendatangkan kalian ke sini. Naam wallahu wa wahdahu la ghairah. Benar bahwa dengan Allah yang Maha Esa lah yang menghadirkan kita. Kullu ma jara fi dhihnika min azmin wa jara li badanika min harakatin tahta idnihi wa qudratih. Semua yang mengalir dalam benakmu dari tekad untuk hadir dan kekuatan yang ada pada tubuhmu hingga engkau dapat hadir, semuanya adalah dengan izin dan kemauan Allah dan kehendaknya. فَهُوَ الَّذِي أَحْضَرَكَ جَلَّ جَلَالُ بِفَضْلِهِ. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menghadirkan kalian dengan karunia-Nya. فَلِمَاذَا أَحْضَرَكَ. Mengapa Allah menghadirkan kalian di sini? لِمَاذَا جَاءَ بِكَ. Kenapa kalian didatangkan di tempat ini? Hadhihi asrar qudratih. Ini adalah rahasia-rahasia kehendak dan kekuatan Allah. Wa asrar iradatih fi bariyatih. Dan inilah rahasia-rahasia dari kehendak Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah manusia. Wa laisa fi fi'li rabbik abath. Dan apa yang dilakukan oleh Allah tidak ada yang sia-sia. Wala fi iradatihi haba. Dan tidak ada yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sia-sia. Limadha ahdharak? Mengapa Allah menghadirkan kalian? Limadha ja'a bik? Kenapa kalian didatangkan di tempat ini? Huwa bi nafsih? Dia sendiri. Jalla jalalu? Yang Maha Agung Allah taala. Wa in shay'aka man shay'aka min malaikati li annaka tahdhur majlis al-'ilm lakin al-qudra lahu la lil malaika wala man siwahum. Walaupun saat engkau datang di sini diarak oleh malaikat-malaikatnya sebab kalian mendatangi majlis ilmu, akan tetapi semuanya adalah taufik dan izin dari Allah taala. Al-'azim alladhi la yuhitu bi 'azamati ahli as-samawati wal-ardh ja'alaka al-ana fi hadha al-majlis.
Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung yang tidak akan difahami keagungannya yang begitu besar telah menghadirkan kalian di majlis ini. Atastashi'ir hadza? Apakah engkau dapat membayangkan ini? Atuhissu bihadza? Apakah kalian bisa merasakan hal ini? Ma hikmatul 'azimil kabir? Apa hikmah dari Allah yang Maha Besar? Lima ja'a bika ila huna? Kenapa kalian didatangkan di tempat ini? Wa huwa man huwa alladhi ja'a bik? Dan Allah dialah yang mendatangkan kalian. Huwa man hu? Siapa itu Allah? Huwa alladhi yuhdhiru al-awwalin wal-akhirin fi majma' al-qiyamah. Allah yang menghadirkan manusia yang terdahulu dan yang akan datang semuanya di panggung kiamat. Fayaqsimuhum fariqain. Maka akan dibagi dua kelompok. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Kelompok yang ada di dalam surga dan kelompok yang ada di neraka. Wa ahlul jannati zumaran zumaran jama'atin jama'at. Dan ahli surga adalah kelompok-kelompok dan jamaat-jamaat. Wa ahlun nar zumar-zumar jama'atin jama'at. Dan penghuni neraka mereka gelombang demi gelombang, kelompok demi kelompok. Ma hadhihi zumar wa ma hadhihi jama'at. Apakah kelompok-kelompok ini dan apakah jamaah-jamaah ini? Alladhi ahdharahum fil ijtima'ati fid dunya yaj'aluhum jama'atin fi yawmil qiyamah. Yang menghadirkan mereka di dalam kelompok-kelompok di dunia, Allah Ta'ala kumpulkan mereka di padang kiamat. Wa majami'u dunya tahwi al-fariqain. Man majtami'u fi fariqi ahli al-jannah wa man yajtami'u fi fariqi ahli an-nar. Dan yang hadir, yang datang di kelompok yang ada di dunia ini akan dibagi dua. Mereka kelompok yang sebagai ahli surga dan kelompok yang lain sebagai ahli neraka. Wa jumu'un la gharad fiha fi malin wala fanin wala shay'in min al-kainat illa qasdu ridah ma tara shana hadhihi al-jumu' wa qadraha 'inda Allah. Sebuah perkumpulan yang tidak memiliki tujuan dan misi dalam harta ataupun hal-hal yang fana ataupun apapun hal-hal duniawi. Bagaimana kira-kira pendapatmu dengan kumpulan yang semacam ini? Wa hadiruha bi sidqin. Kaifa yaghibu an majami' al-muqarrabin wal-mahbubin fil qiyamah. Dan orang yang hadir dengan benar-benar setulus hati, bagaimana nanti mereka dihadirkan dari orang-orang yang sangat tinggi derajatnya di sisi Allah? Alladhi ahdharana 'azim. Yang menghadirkan kita adalah yang Maha Agung. Wal maqsud was sirru 'azim. Dan maksud tujuannya dan rahasia yang terkandungnya sangat agung. Fa kaifa nasduq linudrik 'azima ma yu'ti al-'azim fil majalis al-'azima. Maka introspeksilah bagaimana kita bersungguh-sungguh menanamkan menjalankan dengan kesungguhan agar kita mencapai hal-hal yang agung yang disiapkan oleh Allah yang Maha Agung. Da'awatun nufusil ammara wa da'awatu syayatinil insi wal jin asghat ilaiha adhan fakawwanat ijtima'at fil 'alam. Ajakan-ajakan dari hawa nafsu dan ajakan-ajakan dari syaitan, dari manusia dan jin, mereka akan mengajak kepada kelompok-kelompok yang menjadikan kita rendah dan hina. Faminha ijtima'atun 'alal aghanil majinah. Di antaranya adalah kumpulan-kumpulan atas nyanyian dan lagu-lagu yang dengan lirik-lirik yang tidak baik. Wa minha ijtima'atun 'ala al-manadhir al-khali'ah. Demikian pula perkumpulan yang memandang pandangan yang sangat menghinakan dan telanjang. Wa minha ijtima'atun 'ala al-istihza bi ayatillah. Ataupun juga kumpulan dalam rangka menghina dan merendahkan ayat-ayat Allah. Wa minha ijtima'atun 'ala adha 'ibadillah wa durrihim. Demikian pula perkumpulan yang dilakukan dengan menghinakan hamba-hamba Allah atau membahayakan hamba-hamba. Wa minha ijtima'atun 'ala mudaddati syari'atillah. Ataupun perkumpulan yang bertentangan dengan syariatnya Allah. Wa minha tatakawwan ijtima'atu fariqi halis sa'ir yaumil qiyamah. Dan itulah perkumpulan yang akan menjadikan mereka kelompok menjadi penghuni neraka sa'ir di hari kiamat. فالذي صرف قلوبكم عن كل تلك المجامع السيئة وأتاكم أتى بكم إلى مجمع
yuradu bihi wajhuhu al-karim fadluhu alaikum azim. Sesungguhnya Allah yang membuat kalian berpaling, menghindar dari kumpulan-kumpulan yang buruk itu semua dan mendatangkan kalian di perkumpulan yang baik ini semata-mata anugerah dari Allah Ta'ala. Falnasduq ma'ah. Maka benar-benarlah kalian dalam menghadirkan hati kalian bersama Allah. Fafi dhaka al-yawm la yanfa' illa as-sidq. Sebab di hari kiamat kelak tidak ada yang bisa memberi manfaat kecuali kesungguhan dan ketulusan kita. Qalallahu hadza yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Allah berfirman, inilah hari yang akan bermanfaat orang-orang yang sungguh-sungguh dengan kesungguhannya. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka akan kekal abadi selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha atas mereka dan mereka ridha kepada Allah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Ahdhir qalbak wa ta'ammal hadzal kalam. Hadirkan hatimu dan renungi kalimat ini. Radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Dzalikal fawzul azim. Itulah keberuntungan yang agung. Dzalikal fawzul azim. Inilah keberuntungan yang agung. Allahumma ij'alna wa jami'a ahli al-majma' wa man yasma' wa ahbabna fika min ahli al-fawzil azim. Ya Allah, jadikan kami dan semua yang hadir di perkumpulan ini dan semua yang mendengarkan acara ini termasuk orang-orang yang meraih keberuntungan yang besar. Allahumma ij'alna wal hadirina wa man yasma' wa man walana fika min ahli al-fawzil 'adzim. Ya Allah, jadikanlah orang yang hadir dan orang yang mendengarkan dan siapa saja mereka mendapatkan kejayaan yang agung. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin. Sesungguhnya kerajaan langit dan bumi milik Allah dan segala isinya pula. Wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. فيا ربنا الذي له ملك السماوات والأرض ومن فيهن. Wahai Allah, Tuhan kami, pemilik kerajaan langit dan bumi dan segala isinya. وهو على كل شيء قدير. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. جعلنا وجميع الحاضرين والسامعين والموالين من الفائزين. Jadikanlah kami semua yang hadir di sini dan para pendengar acara ini dan orang-orang yang membela hal ini semuanya sebagai orang-orang yang beruntung. Waffaqakum lil hudur wa waffaqakum lid du'a. Kalian telah diberi taufik untuk hadir dan kalian diberi kekuatan taufik untuk berdoa. Wa qad kharajtum fi sabilihi. Dan kalian telah keluar di jalan Allah. Wa sahhal hadithu an nabiyhi annahu qal. Dan telah ada hadis sahih sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarja'. Barang siapa yang berjalan dalam rangka mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah hingga dia kembali ke rumahnya. Wa ta'allamtum. Dan kamu semuanya telah belajar. Wa sami'tum. Dan kalian telah mendengar. Wa dzukirtum. Dan kalian telah berzikir. Wa dzakartumuh. Dan kalian diingatkan dan mengingat Allah. Wasabbahtumuhu wa halaltumuhu wa hamidtumuh. Kamu telah membaca tasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala dan membaca la ilaha illallah. Wasallamtum ala nabiyyi. Dan kalian bersama-sama memberi salam atas Nabi Muhammad. Wasallaitum alaihi. Dan kamu bersalawat kepada beliau. Wa tad'unahu. Dan kalian memanggil berdoa kepada Allah. Wa tarjunahu. Dan kalian berharap kepada Allah. Wa tasalunahu. Dan kalian mengemis kepada Allah. Wa taqsudunahu. Dan kalian memiliki maksud kepada Allah. Wa tunajunahu. Dan kalian munajat kepadanya. Wa tukhatibunahu. Dan kalian berbicara kepada Allah. Wa huwa aqrab ila kullin minna min hablil warid. Dan Allah lebih dekat kepada setiap individu dari kita lebih daripada urat lehernya sendiri. Astughu fi tawajjuh ilaih. Maka sungguh-sungguhlah kalian dalam bertawajjuh kepada Allah. Wa'zimu 'azimata as-sidqi an tuti'uhu.
dan bertekadlah dengan tekad dan kesungguhan untuk kalian senantiasa taat padanya. Biqulubikum majami'i a'dha'ikum. Dengan hati-hati kalian dan dengan seluruh anggota tubuh kalian. Fahada madharu sidqi ma'ahu. Dan ini adalah lambang kesungguhan bersama Allah. Ba'da an yun'im 'alaykum bi hadhihi an'am la tastajibu lin-nufus wa a'da'ikum min ash-shayatin ila ma'siyatin min ma'asihi. Setelah kalian mendapatkan kenikmatan yang begini agung, janganlah kalian mau diajak oleh godaan hawa nafsu dan syaitan untuk berbuat maksiat dan dosa. La bil qalbi wa la bil jawarih. Tidak dengan hati maupun dengan anggota tubuh kalian. A'dha a'takum iyyaha hu. Anggota tubuh yang telah dianugerahkan Allah kepada kalian. Fala ta'suhu biha. Maka jangan kalian menentang kepada Allah dengan menggunakan nikmat ini. Ya khaliqal a'yun. Wahai zat yang menciptakan mata. Wa ya man ya'lam khainatal a'yun. Wahai Allah yang mengetahui khianat-khianat yang dilakukan oleh lirikan mata. Ighfir ma kana min 'aini wa a'yun jami'il hadirin min az-zallat was-sami'in. Ampunilah daripada mata kami yang tadi dan para hadirin yang telah terpleset berbuat pandangan yang buruk. Wahfadhha fi ma baqi. Dan jagalah mata ini di sisa umur kami. La tusayyirha fi ma'siyah. Janganlah digunakan mata ini untuk kemaksiatan. La takhdhulha ila ithmin wa khathiyah. Jangan engkau hinakan mata kami dengan kemaksiatan dan kesalahan. Hayyiha li tara wujuhal anbiya. Ya Allah, persiapkan mata kami ini untuk bisa memandang wajah-wajah para nabi. Was-siddiqin al-asfiya. Dan para wali-wali. والصالحين الأنبياء الأولياء dan orang-orang saleh dan para wali-wali Allah. والشهداء في سبيلك dan orang-orang yang mati syahid di jalanmu. ولترى الجنة dan untuk bisa memandang surga. ولتكرم بالنظر إلى وجهك الكريم agar mata ini dimuliakan hingga dapat melihat kepada wajahmu yang mulia. احفظوا عيونكم jagalah mata kalian. نريد الاجتماع هناك. Kita punya rencana untuk ngumpul bersama di akhirat. Tahayyau lil ijtima' hunak. Bersiap-siaplah untuk bisa kumpul di tempat sana. Ayaqta'uk 'anil jam'il 'azim jawal saghir? Apakah engkau terjegal dari ngumpul bersama di akhirat gara-gara sesuatu yang kecil seperti handphone? Aw manzar haqir atau pandangan yang hina? Akhsha 'alaik akhi. Aku sungguh khawatir terhadap engkau wahai saudaraku. تأمل وتفكر renungkanlah dan fikirkanlah. هذا الفكر الذي هو عين العبادة pemikiran ini yang merupakan intisari ibadah. لا تضيع العظيم بحقير janganlah engkau hilangkan hal yang agung gara-gara hal yang kecil. لا تفوت مرافقة البشير النذير jangan kalian kehilangan kesempatan untuk mendampingi Nabi Muhammad sang pemberi peringatan dan kabar gembira. Wa musahabatu sirajil munir dan bersahabat bersama bersambung kepada manusia yang bercahaya. Usduq ma Allah bersungguh-sungguhlah kalian kepada Allah. Utruk khiyanatal a'yun tinggalkanlah khianat-khianat mata. La tanzur ila muslim bi'ain ihtiqar. Jangan sekali-kali kamu melihat kepada seorang muslim dengan pandangan yang merendahkan. Wa la tanzur ila ad-dunya wa zakharifiha bi'ain ta'dhim. Janganlah memandang dunia dan segala perhiasannya dengan keagungan. Wa la tu'azzim kufran wa la fisqan. Jangan pernah mengagungkan kekafiran dan kefasikan kejahatan. Min jihati الفرح به او اعتباره dari arah kalian dengan cara bersenang-senang ataupun memuji daripada hal-hal yang hina tadi. عظمه من جهه ظلمته agungkan segala keburukan karena itu kezaliman yang dahsyat. ومن جهه خسته atau karena disebabkan karena rasa. ومن جهه انه سبب الشقاء الاكبر dari sisi karena itu merupakan kesialan yang terbesar. لا تعظم الا شعائر الله janganlah kalian mengagungkan kecuali dengan syiar-syiarnya Allah. وشعائر الله معالم دينه
Dan syiar-syiar Allah adalah lambang-lambang agama. Wa'adhamuha al-anbiya wal-mursalun. Dan lambang agama yang paling besar adalah para nabi dan para rasul. Wal-ka'batul musharrafa. Dan Ka'bah yang mulia. Wal-Qur'anul azim. Dan Al-Qur'an yang agung. Khudh nasibak min al-Qur'an. Ambil bagianmu dari Al-Qur'an. Wa tadabbaru wa ta'ammalu. Dan hendaknya kalian berdiskusi dan merenungkan Qur'an. La tahjur kitab Allah. Jangan memboikot kitab Allah. La tatabaad an kalam Allah. Jangan kalian jauh dengan kalam Allah. Fa innahu nur. Sebab itu adalah cahaya. Wa fadlun wa khuyur. Dan di dalamnya karunia dan banyak kebaikan. Was-salawatul khams min a'zam sya'airillah. Dan salat lima waktu merupakan syiar-syiar Allah yang terbesar juga. Faqad dzukirtum bil muhafadhah 'alaiha. Dan kalian tadi telah diingatkan untuk menjaga salat lima waktu. Wa 'alal hirsi 'alal jama'ah fiha. Serta melaksanakan salat lima waktu berjamaah. Wa salatun bi siwak khairum min 70 salatan bighairi siwak. Orang yang salat dengan siwak sesungguhnya 70 kali lipat dibandingkan orang yang salat tanpa bersiwak. A'allamuna ijtina' al-ajhiza al-mukhtalifa wa la naqtan as-siwak. Apakah mereka mengajar mendoktrin kita untuk memiliki daripada benda-benda elektronik yang baru-baru tetapi kita tidak didoktrin untuk menggunakan siwak? Tarafa'u an takunu atba'an lil-hagir. Yang hendaklah kalian betul-betul menghindarkan untuk menjadi pengikut-pengikut yang hina. Wa kullu man lam yuhibbuhu rabbukumul kabir fa huwa hagir. Dan segala hal yang tidak dicintai oleh Allah yang Maha Besar maka dia adalah sesuatu yang hina. Wa ta'ammalu wasfa ra'ilikumul awwal. Renungkanlah bagaimana sifat-sifat manusia yang tertinggi yang dahulu. Qala rabbukum anhum fi wasfihim. Allah Ta'ala berfirman di dalam sifat mereka. Walakinna Allah habbaba ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kecintaan iman dan menghiasi di dalam hati-hati kalian. Wa karaha ilaykumul kufra wal fusuqa wal 'isyan. Dan Allah membuat kalian benci kepada kefasikan, kekafiran dan kejahatan. Ulaika humur rasyidun. Merekalah orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk. Fadlan min Allahi wa ni'mah. Anugerah dan nikmat dari Allah. Wallahu 'alimun hakim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Ya 'alimu ya hakim. Wahai yang Maha mengetahui dan penuh hikmah. Usbub alaina al-fadla wa ni'mah. Tegakkanlah, tetapkanlah ibadah kenikmatan dan karunia. Kama sababtaha ala awailina min ali baiti nabiyina wa ashabih. Sebagaimana telah engkau berikan kepada para pendahulu kami dari sahabat-sahabat nabimu dan keluarganya. Wajma'na fi zumratihim. Dan kumpulkanlah kami bersama kelompok beliau-beliau. Tsabbit aqdamana ala tariqatihim. Dan kokohkan langkah kaki kami di tarikat dan jalan mereka. Fa inna fil 'alam afkaran katsira tad'una li mukhalafat tariqihim. Sesungguhnya di alam ini banyak pikiran-pikiran yang akan mengajak kita nyeleweng daripada jalan-jalan beliau. Wa ta'rid 'ala rijalina wa nisa'ina an yattabi'u ahwa'a ulaika wa ma 'indahum. Dan pemikiran-pemikiran ini disodorkan, dijejalkan kepada anak-anak kita, kaum wanita kita untuk mengikuti jalan dan metode mereka. Wa hum lam yakhluquna wa laysa marji'una ilaihim. Dan mereka tidak menciptakan dan mereka bukanlah menjadi orang yang menjadi rujukan kita. Fasafihu saqit man ittaba'ahum. Sungguh orang yang bodoh, yang tergelincir adalah yang mengekor kepada mereka. Wa dhayya'a imtithala amri khaliqih. Dengan menghilangkan daripada melaksanakan perintah-perintah Sang Pencipta. Wa fawwata mutaba'at safiyyihi alladhi ikhtarahu uswatan lil 'ibad. Dan dia meninggalkan kesempatan untuk mengikuti kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia pilihan Nabi Muhammad. Wallahi lan yudrik ahadun al 'izza bighairi ta'atillahi wa rasulih. Tidaklah mungkin orang akan bisa mencapai kemuliaan tanpa dengan mentaati Penciptanya. وصور المنافع في الدنيا تجري للمؤمنين والكفار والأخيار والفجار. Dan sungguh banyak beragam gambaran-gambaran yang memberikan manfaat itu terjadi kepada kaum mukminin. لكن حقائقها لا تكون إلا للمؤمنين. Tetapi hakikat yang sesungguhnya kemuliaan dimiliki oleh orang-orang yang beriman. كما أن جميع خيرات الدنيا صورة ومعنى وظاهرا وباطنا للمؤمنين وحدهم.
sebagaimana hakikat gambaran duniawi ini segala nikmatnya pada hakikatnya yang meraih kenikmatan yang sebenarnya yang hakiki hanyalah kaum mukminin saja. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Miliknya Allah Subhanahu wa taala kemuliaan dan keagungan dan kepada rasul dan orang-orang yang beriman. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Namun orang-orang yang munafik tidak menyadari hal ini. Allahumma 'allim hadhil qulub. Ya Allah, berikan pelajaran hati-hati ini. Wala tubqi fi syai'in minha dzarratan min nifaq. Jangan sisakan di hati ini setitik pun daripada sifat kenifakan. Wala minal jahli alladhi yalhaqu ashhabu bi ahli nifaq. Ataupun kebodohan yang menjadikan kita akan termasuk dari golongan orang-orang munafik. Wa a'izzana bi ta'atik. Muliakanlah kami dengan ketaatan padamu. Wa tadhallul baina yadayk. Dan kami bisa merendahkan diri kami di hadapan engkau. هذا المجمع بصورته في الأرض. Perkumpulan ini dengan segala bentuknya nampak sekarang di muka bumi. لكن جوهره وحقيقته في السماوات. Tetapi mutiara dan berliannya yang sesungguhnya nanti berada di langit. اكتسب العزة من رضا رب الأرضين والسماوات. Meraih keridhaan dan kemuliaan dengan ridhanya Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi. أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. Saksikanlah wahai malaikat-malaikatku sesungguhnya kami Allah telah mengampuni mereka semuanya. خبر الصادق المصدوق. Ini adalah berita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. عن الإله الحق جل جلاله. Dari Allah yang maha benar jalla jalaluh. ولكن انظر إلى ما الفكر الصافي والعزيمة التي ذكرنا لتكون أدركت المجمع بما فيه حقيقة. Namun lihatlah, renungi sebuah pemikiran yang murni yang kami sebutkan ini agar kalian tahu apa tujuan daripada majlis ini. احفظ أعضاءك عن معصية الله. Jagalah anggota tubuh kalian dari maksiat Allah. لا تطلق لسانك فيما حرم الله. Jangan kalian lepaskan lidah kalian untuk mengucapkan hal-hal yang diharamkan Allah. بدل الغيبة والنميمة والكذب اذكر الله. Daripada kalian melaksanakan ghibah ataupun mengadu domba ataupun mengunjing kepada orang, ganti dengan berzikir kepada Allah. Salli ala Nabi Muhammad. Dan bersalawatlah kepada Nabi Muhammad. Ansahil muslimin. Dan nasihatkanlah kepada orang-orang muslim. Ansah ghairal muslimin asa an yugidahu Allahu bika minal kufri ilal islam. Dan berikan juga nasihat kepada orang-orang non-muslim. Mungkin dengan berkat nasihatmu Allah berikan dia hidayat dari kekufuran menuju keislaman. Wallahi la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun lak min humrun na'am wa min ad-dunya wa ma fiha. Bahwa siapa yang dengan sebabnya akan mendapatkan hidayah satu orang itu lebih mulia, lebih baik daripada unta-unta yang merah. Fatajannadu lillah. Maka jadilah kalian tentara-tentara yang mengabdi untuk Allah. Litakunu min jundihi atba'i rusulihi wa anbiya'. Untuk supaya kalian menjadi tentara-tentara dari pengikut rasul dan para nabi. Falahumul ghalaba fid dunya wa fil akhirah. Mereka adalah pemenang sejati di dunia dan akhirat. Wasma'u qaulallah. Dengarkanlah firman Allah. Sema'u qawla Allah. Dengar firmannya Allah. La qawla muhallil. Bukan ucapan-ucapan orang yang rendah. Wala qawla mufakir. Bukan ucapan orang yang suka menghalalkan atau bermikir. Wala qawla bashar. Dan bukan ucapan manusia. Qawla Allah. Ucapan Allah. Inna lanansuru rusulana walladina amanu. Sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman yang bersamanya. Fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Di dalam kehidupan duniawi dan saat di hari-hari kebangkitan. Yauma la tanfa'ud dhalimin ma'dziratuhum. Di hari yang tidak ada manfaatnya orang-orang yang zalim ketika mereka meminta uzur. كم من رئيس كان في الدنيا تراه يبكي يعتذر فلا تنفعه المعذرة. Berapa banyak pemimpin-pemimpin duniawi kelak di akhirat kamu lihat dia sedang menangis menggerung. كم من مليونير فكان في الدنيا تراه يبكي ويعتذر فلا تقبل منه المعذرة. Bukankan lihat orang-orang yang miliuner nanti di akhirat mereka akan menangis dalam keadaan sedih dan susah.
كم ممن كانت تصفق له الايادي في الدنيا تراه يبكي ويعتذر فلا تنفعه المعذره. Berapa banyak orang-orang di akhirat yang dulu di dunianya ketika dia muncul orang bertepuk tangan di akhirat dia minta maaf tidak dimaafkan tidak diterima. يوم لا تنفع الظالمين معذرتهم. Hari yang dimana orang-orang yang zalim tidak akan diterima permintaan maafnya. Walahumul la'natu walahum su'ud dar. Atas mereka laknat dan tempat tinggal yang busuk. Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin. Sesungguhnya telah tercatat dan kami tetapkan kepada hamba-hamba kami yang menjadi utusan. Innahum lahumul mansurun. Mereka adalah orang-orang yang dibela dan dimenangkan Allah. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Sesungguhnya tentara-tentara kamilah yang pasti akan menang. Hadza qaulullah. Ini ucapan Allah. Fa ayqin bihi wa tamassak. Yakinlah dan pegang teguhlah. بكل الفوضى التي في الدنيا لا تمر السنون إلا وكل معاد لله ورسوله يهون. Sungguh dengan segala kerusuhan, kekacauan, kemelut yang ada di dunia ini tidak berlalu tahun-tahun melainkan mereka semuanya akan semua orang yang mendustai dan berbuat jahat akan bertekuk lutut dan menjadi ولن يكون الحل لمن على ظهر الأرض إلا منهج خالق السماوات والأرض. Dan tidaklah orang yang dihancurkan dan dihinakan kecuali karena mereka telah menyeleweng dari pencipta langit dan bumi. فكونوا من جنده. Jadilah kalian pasukannya Allah. واظفروا بوده وحبه. Maka kalian akan mendapatkan kecintaan Allah dan dekat dengan Allah. وانظروا آثار رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. Dan lihat dan renungi peninggalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. وما تسلسل من آثار دعوته وسر شريعته. Yaitu sambungan-sambungan silsilah dari kesan-kesan dakwahnya dan syariatnya beliau. حتى اتصل بها قلب السيد منذر بن فؤاد المساوى. Hingga hati dan sanubari Sayyid Munzir al-Musawat terkait untuk terhubung dengannya. وبدأ مقتدياً ومتبعاً. Dan akhirnya beliau mengawali dengan mengikuti dan mentoladani. منتمياً إلى شيوخه ومنطوياً فيهم. Beliau mengikuti dan berpegang teguh terhadap para guru-gurunya. Yahmilu amanata waslil khalqi bil khaliq. Mengambil sebuah amanah untuk menyambungkan makhluk dengan penciptanya. Wabtada bimajalis dawatil adadil galil. Memulai majlis dari jumlah yang sangat sedikit. Wabtada an nuru yasil ila gulubi sami'in. Dan dimulai akhirnya cahaya-cahaya masuk dalam hatinya orang yang mendengarkan. Tahawwal ghafiluna ila ذاكرين hingga berubah orang yang lupa menjadi ingat. وأهل معاصي إلى تائبين مطيعين. Orang yang ahli maksiat akhirnya taubat dan menjadi orang yang taat. فواصل المشوار dan mereka pun juga melanjutkan perjalanannya. وما أنتم فيه آية من آيات الاتصال بالمختار وأسرار وراث المختار. Maka kalian ini merupakan tanda-tanda dari hubungan kalian dengan para pewarisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-jam'u was-sakinah alaihim tanzil. Kita kumpul di sini, ketentraman, kedamaian Allah taala turunkan di majlis kita. Wa dzikruhu fis sama' a'zam min dzikri fil ardh. Dan kalian diingati para penduduk langit lebih besar daripada diingati oleh penduduk bumi. Wa thimaruhul kibaru yaumal 'ard. Dan sungguh buah dari majlis ini sangatlah besar esok di hari kiamat. Idza nada sahibul hukmi fi yaumil miqat. Ketika diserukan yang pembawa hukum di hari nanti di hari kiamat. Wa qala aina al mutahabbuna fiyya. Dan dipanggil oleh Allah Ta'ala mana gerangan orang-orang yang saling mencintai karena aku. Aina al-mutajalisuna fiyya. Siapa yang saling duduk-duduk karena aku Allah. Aina al-mutazawiruna fiyya. Di mana gerangan orang yang saling berziarah karena aku. Aina al-mutabadhiluna fiyya. Siapa yang saling bantu-membantu karena aku. Al-yawma udhilluhum fi dhilli 'arshi yawma la dhilla illa dhilli. Pada hari ini aku naungkan mereka di bawah naungan arasyku hari tiada tempat bernaung melainkan naungan yang aku siapkan. Allahumma alhiqna bihim. Semoga kita disambungkan kepada mereka. Adkhilna fi sufufihim. Dan masukkan kami di barisan mereka. Tajannadu lillah.
maka jadilah tentara-tentara Allah. Wad'u ghairakum ila al-qurbi min Allah. Dengan mengajak selain kalian, ajak mereka kepada Allah. Wa tahhiru buyutakum min baramijidh-dhullali wa a'da'illah wa rasulih. Sucikan dan bersihkan rumah-rumah kalian dari program-program musuh-musuh Allah. Wanzuru ila al-qulub. Dan lihat dan perhatikan hati sanubari. Wasaffuha amma la yuhibbu 'allam al-ghuyub. Sucikanlah hati kalian dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Wahfadhu a'dha'akum as-sab'ah. Dan jaga anggota tubuh kalian yang tujuh. Al-'ainu wal-udhnu wal-lisan. Mata, telinga dan lisan. Wal-batnu wal-farju wal-yadani wal-rijlan. Serta perut dan kemaluan serta tangan dan kaki. La tusrifuha illa fi ta'atir rahman. Jangan kalian gunakan itu semuanya kecuali untuk mentaati Allah. Wa laqad an'ama Allahu 'alaikum bi ni'matil Islam wal iman. Sungguh Allah telah memberikan anugerah kepada kalian dengan nikmat Islam dan iman. Wa wasat ni'matil Islam wal iman ja'alakum min ahli sunnah ahli sanad ila Nabi Muhammad. Dan di tengah-tengah kalian sudah dijadikan orang yang beriman dan Islam, kalian berada dalam kelompok ahli sunnah wal jamaah. La zayga wa la bid'ata wa la dhalal. Tidak ada kesesatan, kejahatan dan kebid'ahan yang dilakukan dalam apa yang kalian tempuh. Yakunu fihi sabbun aw bughdun li sahabatin aw al. Yang mana kita jauh dari hal-hal mencaci maki sahabat atau mencaci maki daripada keluarganya Rasulullah. Wala takfirun lil mu'minina wala istighfafa bidima'ihim wala istihlal. Dan jalan yang kalian tempuh tidak ada istilah mengkafirkan kepada sesama kaum mukminin ataupun juga merendahkan mereka ataupun menghalalkan darah muslim lain. Wala taghyira limanhajillahi wa akhdh manhajil kuffari biistibdal. Bukan pula program yang merubah dari manhajnya kurikulum Allah dengan mengambil kurikulum atau pengaruh-pengaruh dari orang-orang kafir. Min madzhab ahli sunnati fil fiqh madzhab al imam Syafi'i. Kalian menempuh dari madzhab ahli sunnah dalam fikihnya madzhabnya Imam Syafi'i. Wa madzhabuhum al wahid fil i'tiqad madzhab al imam al Asy'ari. Dan kita para imam memiliki madhab yang satu dalam akidah, yaitu madhabnya Imam Asy'ari. Wa madhabuhum fi as-suluki was-sayri wal-amali wal-muraqabati maslaku ahli al-inabati min ahli al-ihsan al-mashhuruna bit-tasawuf. Dan kalian menempuh daripada kesucian hati dan daripada kebersihan dan madhab ihsan, yakni madhab dan perjalanan para ahli tasawuf. Asbutu ala dhalik. Maka kalian tetapkan hidup kalian dengan hal yang seperti itu. Hatta talqaw Allah. Hingga dengan hal yang semacam ini kalian menghadap Allah. Wa najtami'a fil barzakh. Maka kita akan kumpul nanti di alam barzakh. Wa najtami'a yawmal qiyamah. Dan kita berkumpul di padang kiamat. Wa tahta liwa'il hamd. Di bawah benderanya hamd. Wa 'ala al-hawdhil mawrud. Di telaganya Rasulullah. Wa 'inda al-mururi 'ala as-sirat. Dan ketika kita meniti jembatan sirat. Wa 'inda dukhulil jannah. Dan tatkala masuk surga. Wa wasataha fi daril karamah. Dan kita akan mendapatkan semuanya dalam surga. Wa fi sahatin nadari ila wajhi Allahil Karim. Dan di saat kita menatap kepada wajah Allah yang mulia. Jama'na fiha ya Rahmanu ya Rahim. Kumpulkan kami semuanya ya Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Jama'na fiha ya Mannanu ya Karim. Dan jadikanlah kami di barisan tersebut wahai yang pemulia. Ya anugrah. Allah. Ya Allah. Al-matlab azim. Sungguh permintaan ini besar. Wal jam'u kathir. Dan semua perkumpulan ini banyak. Wal dhanbu azim. Dan dosa kami banyak dan besar. Walakin la 'azamatul matlab wa la 'azamatul dhanb wa la kathratul jam' tahul bainana wa baina raja'ik ya man huwa a'zam. Akan tetapi walaupun kami banyak dosa dan banyak permintaan kami dan juga banyak jumlah ini, tetapi harapan kami besar dan engkau lah zat yang pasti akan memberikan kami dengan keagungannya. La 'azamatu dhunubina ولا عظمة مطلوبنا منك ولا كثرة جمعنا تحول بيننا وبين الصدق في رجائك يا من هو أعظم وأكرم. Wahai Allah, sesungguhnya besarnya dosa kami
dan besarnya permohonan kami serta banyaknya kami yang hadir di sini tidak menghalangi kami untuk bersungguh-sungguh berharap akan anugerah-Mu yang luas. Fala yaghfirul azim illa al-azim. Tidaklah zat yang bisa mengampuni yang besar kecuali zat yang maha agung juga. Wala yu'til azim illa al-azim. Tidak ada yang bisa memberikan permohonan dan permintaan yang besar kecuali yang maha besar. Wa kullu azimin yataba'alu 'inda 'azamatillahi al-azim. Dan semua yang besar dan agung akan merasa rendah dan hina di depannya zat yang maha agung. Farjuh, berharaplah kepada Allah. Dan benar-benar sungguh-sungguhlah kepada Allah. Was'aluh, dan mintalah kepadanya. Wanzuru ila atharin min atharil sidqil wajhati ila Allah hudur hadha sayyid al-habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad al-Saqaf indakum wa hu fi hadhihi al-hala wa fi hadha al-marad ma alladhi ja'a bi ila hadha al-makan. Coba renungkanlah dan pandanganlah bagaimana Sayyid Al-Habib Ali bin Abdurrahman Segaf dengan kondisi beliau yang sepuh seperti ini, beliau hadir di tengah-tengah kita. Ma alladhi da'ahu ila al-hudur? Apa gerangan yang mendatangkan dan memanggil beliau untuk hadir? 'Araful haqiqah. Karena beliau faham tentang hakikat. Wa talabul ghali al-'azim. Dan mencari yang mahal dan yang agung. Wal 'ulama'u surujun lakum. Dan ulama-ulama itu merupakan cahaya bagi kalian. Atallahu umrahu fi afiyah wa sihha. Semoga Allah Taala panjangkan umur beliau dalam afiyah dan sehat. Wa amta'akum bi baqiyyat man 'indakum min al-'ulama was-salihin. Dan mudah-mudahan kita diberi kemanfaatan besar dari ulama-ulama dan orang-orang soleh yang masih hidup di tengah-tengah kita. Wa 'alimun idza ra'aitahu dzakartallah. Dan orang alim, kalau engkau lihat, engkau akan ingat kepada Allah. Sami'ta hadithahu zadi imanuk. Dan apabila kamu mendengarkan ucapannya, kalian akan bertambah iman kalian. Wa idza jalastahu zidta khudu'an wa khushu'an lirabb. Dan kalau engkau duduk dengan orang alim, akan bertambah khusyukmu kepada Allah. Huwal alim haqiqah. Itulah orang alim yang sebenar-benarnya. Wa huwa siraj. Dan itu adalah lentera. Wa huwa sababur rahmah. Dan itulah sebab turunnya rahmat. Wa bi nuqsanihim wa qillatihim fil khalqi yaqillu al iman wa taqillu al rahmat. Dengan semakin berkurangnya orang-orang ulama yang semacam ini, maka akan semakin mundur keadaan umat. Wa qad faqadtum fi Indonesia min ghurari ahli al ilmi wan nuri was salah fi hadha al am badrain ithnain. Telah kita kehilangan bangsa Indonesia dua cahaya yang sangat besar, bahkan dua rembulan yang sangat tinggi. Al-Habib Hussein bin Abdullah Saqaf. Yang pertama adalah Al-Habib Hussein bin Abdullah Saqaf. Wa Syekh Maimun Zubair. Dan yang kedua adalah Syekh Maimun Zubair. Wa ma'ahum ghairuhum. Dan bersama mereka pun juga banyak yang meninggal dari ulama dan salihin. Yarhamhum wa yu'li darajatihim. Mudah-mudahan Allah beri rahmat beliau dan Allah angkat derajat beliau-beliau. Wa yaj'al lahum khalaifa fi Indonesia wal 'alam. Dan Allah Ta'ala lahirkan insyaallah para penerus mereka di Indonesia dan di seluruh penjuru dunia. Wa yumti'akum bi baqiyatil 'ulama. Dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kemanfaatan dari ulama-ulama yang masih hidup. Wa ya'khudh bi aydikum lima fihi al-khair. Dan Allah Ta'ala giring kita kepada hal-hal yang membawa Umidullah bittaufiq Anis Baswedan. Dan mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada Gubernur Anis Baswedan. Yaziduhu sidqan ma'ah. Agar Allah Ta'ala tambahkan kesungguhannya kepada Allah. Wa imdadan bittayidi lima fihi alkhair wa salah. Diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa menjalankan kebaikan dan perbaikan. Wallahu yuslih ar-ra'i war-ra'iyyah. Semoga Allah Ta'ala memperbaiki keadaan pemimpin dan rakyat. War-ra'is wal-mar'us. Demikian pula pemimpin dan orang yang dipimpin. Wal-hukuma wa-sya'b. Dan pemerintahan serta semua bangsa rakyat. Wala yusallit alaihim asyaitan lil-mubaadati bainahum. Dan Allah Ta'ala tidak akan giring terhadap mereka syaitan untuk memprovokasi dan memecah belah mereka. Wa yahfadz 'alaikum salamat qulubikum. Semoga dijaga dari hati kita, selamatnya hati kita kepada benci dengan yang lain. Wa an yakuna al-wahidu minkum sababan linashr ar-rahmah wal-ulfah. Dan dijadikan setiap individu dari kita sebab untuk menyebarkan rahmat kasih sayang satu sama lain. Wa la yatasabbab fi su'in wa syarrin lil muslimin. Janganlah kita dijadikan untuk menjadi sebab
terjadinya kejahatan dan keburukan di tengah-tengah masyarakat Islam. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling manfaat bagi manusia lain. Wala dhanba ba'da syirki billah a'zham min idha'in nas wa dhurrihim. Tidak ada yang lebih dosa setelah syirik kepada Allah, yaitu penghinaan dan merendahkan saudara muslim. Kama nadhkuru. Tidak ada yang lebih jahat daripada setelah perbuatan syirik melebihi daripada menimbulkan madarat dan gangguan kepada manusia lain. Kama nadhkuru bidu'ai wal fatihah salihan tufiya hadha al-yawm fi ardh al-Yaman. Dan kita juga akan berdoa kepada seorang yang soleh yang meninggal dunia di Yaman. Ismuhu Abu Bakar bin Hussein bin Abdullah al-Haddar. Yang namanya adalah Abu Bakar bin Hussein bin Abdullah al-Haddar. Salla al-fajr fi jama'atin wa 'ada yusalli bi ahlihi jama'a wa sa'alahum 'an khidmati ummihi wa qamu liyatu bil qahwati fawajaduhu qad mat. Yang mana beliau tadi salat subuh dengan berjamaah, kemudian kembali ke keluarganya, kemudian mengimami lagi salat subuh dengan keluarganya, dan kemudian meminta untuk berkhidmat kepada ibunya, kemudian ternyata beliau sudah meninggal dunia. Irfa' darajati 'indaka ya rabbana. Angkat derajatnya di sisimu ya Allah. Ij'al qabrahu rawdha min riyadil jannah. Jadikan kuburannya sebagai taman-taman surga. Wa khalafin salih. Dan lahirkan darinya penerus insyaallah. Ij'al mustaqarra ruhihi fi firdausikal a'la. Mudah-mudahan rohnya diletakkan dalam firdausul a'la. Barik fi ahlihi wa auladihi. Dan Allah berikan keberkahan untuk keluarga dan anak-anaknya. Warham jami'a mautana wa mautal hadirin. Mudah-mudahan dirahmati orang-orang yang mati di antara kita dan para hadirin. Wa mautal muslimin. Dan orang yang wafat dari kaum muslimin. Man kana fi na'im zidhu na'iman ila na'imih. Apabila mereka dalam pada kenikmatan, mudah-mudahan ditambah kenikmatannya. Man kana fi adabin farfa'il adab anhu. Barang siapa yang di kuburnya di azab, angkat azab dari kuburannya. Farfa'il adab anhu. Angkatlah azab kepada mereka. Afu anhum wa samihhum. Maafkan mereka ya Allah. Arhamna idza sirna ila ma saru ilayhi qablana. Berikan rahmat pula juga kepada kami apabila kami menyusul kepada mereka. Ala tajannadu lillah. Marilah kita masuk di dalam tentaranya Allah. Wa a'zimu raja'akum fillah. Agunglah harapan kalian kepada Allah. Wa la tayasu min rauhillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat dan anugerah Allah. Wa la tayasu min fadlillah. Jangan kalian putus asa dari karunia-Nya Allah. Manaduhu ta'ala fi 'ala. Berserulah, panggil Allah. Wa qulu jami'an. Ucapkan bersama-sama. Ya Allah, 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 ya Allah. Wa'ayqinu annahu yasma'ukum wa yarakum. Yakinlah bahwasanya Allah saat ini mendengar kalian dan menatap kalian. Walan yukhayyib rajaakum. Kalian tidak akan dikecewakan apabila kalian berharap kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Sayatafaddal wa yu'ti. Ya Allah, ya Allah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberi. Wa yaghfir lil mukhti. Dan akan mengampuni orang-orang yang berdosa. Wa huwal 'uddah lana fid dunya wal akhirah. Allah lah yang bisa membantu kita di dunia dan akhirat. Fi anfusina wa ahlina wa auladina. Untuk diri kita dan keluarga kita dan seluruh siapa di antara kita. Ahli buldanina wal muslimin. Dan semua yang ada di negeri kita dan seluruh muslimin. Naduhu wa sa'aluh. Mintalah kepada Allah dan harapkanlah kepada Allah. Watlubuh. Seru dan panggil namanya dan mintalah padanya. Wa lakum asy-syarafu wal fakhr bi du'a'ih. Maka kalian akan mendapatkan kemuliaan dan karunia dengan doa kepada Allah. Di dunia malayin tamtaddu ila ghairihi. Sungguh di dunia
jutaan orang mengemis kepada selain Allah. Wa antum ukrimtum an tamuddu aydikum ilaihi. Dan kalian dimuliakan oleh Allah, kalian menengadah hanya kepada Allah. Tamuddu aydikum ilaihi. Ulurkanlah tangan kalian kepada Allah. Tamuddu aydikum ilaihi. Ulurkan tangan kalian kepada Allah. Wa tatadhallaluna baina yadayhi. Merendahlah di hadapan Allah. Ma a'zamahu min ilah. Begitu agungnya Tuhan kita Allah. Ma akramahu min Rabb. Sungguh betapa dermawannya Allah. Innahullah ya ahbabana. Sesungguhnya dialah Allah wahai kekasih kami. Innahullah ya ikhwanana. Dia adalah Allah wahai saudaraku. Innahullah ya ashabana. Dialah Allah wahai saudara-saudara kami. Innahullah ya man yasma'una. Dia adalah Allah wahai yang mendengarku. Ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Arhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kasihani dan rahmatilah kami dengan rahmat-Mu ya Allah yang Maha Penyayang. Wa haqqiq raja'ana. Ya Allah, berikanlah apa yang kami harapkan. Waqdi hajatina. Dan kabulkan hajat kami. Marbana. Sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kami. Afi mubtalana. Dan berikan afiah kepada orang yang kau uji di antara kami. Khatimah. Kami mohon kepada engkau husnul khatimah. Wa kamal husnul khatimah. Kesempurnaan dari husnul khatimah. Wa a'zam husna husnul khatimah. Dan seagung-agung permintaan adalah husnul khatimah. Faj'al akhir kalami kulli minna min hayatihi dunya. La ilaha illallah. Jadikanlah ucapan setiap individu dari kami ketika meninggal dunia kalimat la ilaha illallah. Mutahaqqiqan bi haqiqati. Dengan betul-betul mentahqiqkan dengan hakikat kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mahsyuran yawm al-qiyamati. Dan kami terkumpul bersama di hari kiamat. Fi zumratikum mali ahli. Di dalam kelompok orang-orang yang sempurna di dalam ahli. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi. Sallallahu alaihi. Wa ala alihi. Wa ala alihi. Wa sahbihi wa sallam. Wa sahbihi wa sallam. Fi kulli lahzatin abad.